Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Bimbel Cendikia. Di video ini kita akan belajar tentang perkalian bilangan puluhan. Ayo kita mulai. Nomor 1, 12 dikali 34. Ini cara membacanya 12 dikali 34 ya. Nah, caranya adalah kita kalikan dulu angka yang paling sebelah kanan ini. Dimulai dari angka yang bawah, yakni 4 dikalikan dengan 2. 4 dikalikan dengan 2, hasilnya berapa? 8. Kita tulis angka 8 di sini. Setelah itu, kita 4 kita kalikan dengan 1. 4 dikalikan 1, maka hasilnya 4. Kita taruh di sini 4. Oke. Selanjutnya, kita kalikan angka yang ini, yakni angka 3 ini, dengan angka 2. Silang ya. 3 dikali 2, hasilnya berapa? 6. 6 meletakkannya tidak boleh di bawah 8 ya, harus di baris yang kedua, yakni tepat di bawah angka 4 ini. 6. Lalu 3 dikalikan dengan 1, hasilnya adalah 3. Nah, setelah itu, setelah semuanya sudah dikalikan, lalu kita jumlahkan. 8, kita terusin 8. 4 dikali tambah dengan 6, 10. Tulis saja 0 ya. Satunya kita simpan di sini, 1. 1 tambah 3, hasilnya berapa? 4. Oke, jadi jawaban nomor 1 adalah 408. Lanjut kita ke soal yang nomor 2. 53 dikali dengan 25. Caranya masih sama ya teman-temanku. Kita kalikan dulu angka sebelah sini, yakni 5 dikalikan dengan 3. Hasilnya berapa? 5 kali 3, 15 ya. 15 tulisannya seperti ini, maka kita hanya boleh meletakkan satu angka. Jadi di sini angka 5, yang angka yang sini ya. Nah, berikutnya 5 kali 5, hasilnya berapa? 25, benar. Lalu 25 ditambahkan dengan angka 1 ini, yang 1 ini ya. Jadi 26. Karena di sini tidak ada angka yang dikalikan lagi, maka tulis saja semuanya. 26 ya. Lanjut, 2 dikali dengan 3 berapa? 6. Ingat garis yang kedua di sini 6. Tidak boleh di bawah 5 ya. 2 kali 5 hasilnya 10 ya. 0 1 10 ya. Tulis saja semuanya. Kenapa? Karena tidak ada angka yang dikalikan lagi, jadi tidak perlu disimpan. Setelah sudah, lalu dijumlahkan. 5, 6 tambah 6, 12. Tulis 2, simpan satunya di sini. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 0, tetap 3 ya, 1. Oke, jawaban nomor 2 adalah 1325. Lanjut ke soal nomor 3. 41 dikali dengan 20. Sama ya, yang sebelah kanan dulu, 0 dikali 1, 0 hasilnya. 0 dikali 4, 0. Oke. Lanjut, 2 kali 1, 2. 2 kali 4, 8. Oke. Setelah itu kita jumlahkan. Turunkan saja 0, 2, 8. Oke, jawaban nomor 3 adalah 820. Lanjut, kita ke soal nomor 4. 66 dikali 21. Kalikan dulu, 1 kali 6, 6. 1 kali 6, 6. Oke. 2 kali 6, 12. 12 seperti ini, tulis saja angka 2-nya. Kenapa? Karena di sini masih ada angka yang akan dikalikan ya. Jadi satunya kita simpan dulu. 2 kali 6, 12. Ditambah baru 1 ini. 12 tambah 1, 3. 13. Oke, setelah itu kita jumlahkan. Ini 6. Ini 8. Ini 3. Ini 1. Jawabannya adalah 1386. Nomor 5 kita lanjut. 70 dikali 50 ya. Kita kalikan dulu angka 0-nya. 0 kali 0, 0. 0 kali 7, 0. 5 kali 0, 0. 5 kali 7, 3, 5. Tulis saja semuanya karena tidak perlu dikalikan. Disimpan ya karena tidak ada yang angka yang dikalikan lagi. Tulis 0, 0, 5, 3. Jawabannya adalah 3500. Soal nomor 6, 85 kali 16, wow ini banyak ya. 6 kali 5, berapa? 30.
30 seperti ini, tulis saja nolnya di sini, 3-nya kita simpan dulu. Lalu 6 kali 8, 48 ya. Ditambah baru tambah 3, 48 tambah 3 berapa? 51, karena tidak ada yang dikalikan lagi, maka tulis saja semuanya di sini 51-nya. 1 kali 5, 5, ingat tidak boleh sejajar dengan yang pertama ya, yang kedua ya. 1 tambah 8 kali 8, maaf, maka hasilnya 8. Tambahkan saja semua. Oke, tambahkan saja. Ini 0, ini 6, ini 13. Jadi jawaban nomor 6 adalah 1360. Alhamdulillah kita telah selesai belajar tentang matematika, yakni belajar terkait perkalian bilangan puluhan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.